pola pikir kita tentang hadirat Allah. Jadi Tuhan bilang, waktu kamu masuk ke hadiratku, waktu kamu bawa umat menyembah, kamu bawa semuanya, kamu bawa. Saudara-saudara, kenapa? Waktu kamu memuji, kamu sedang mengatakan sifat-sifatnya Tuhan. Waktu kamu memuji dan menyembah, kamu sedang menggabungkan iman dan pengharapan. Ini yang kamu perlu tahu. Ini iman, ini pengharapan. Waktu dia naik, dia naik, dia naik, dia naik. Waktu dia ketemu di depan, namanya kuasa. Sampai Tuhan tunjukin caranya dalam ibadah, cara semuanya. Saya rombak, saya menghabiskan 8 tahun hanya duduk dengan semua pemain musik, dengan semua choir. Untuk rubah ini. Tutup pintu dari semua kota. Kota-kota modern, gereja modern, kehilangan yang paling esensi dalam penyembahan. Ketulusan dan kekaguman akan Tuhan. Kita sudah tidak kagum sama Tuhan. Sudah enggak. Terlalu berat arlojimu sampai mau diangkat ini, saya ini terlalu berat. Sudah hilang itu, sudah hilang, sudah hilang, sudah hilang. Semua teatrikal, semuanya teatrikal. Salam kiri lima, dua kanan, ayo. Saudara dengar, kita sedang buat jemaat jadi audience. Enggak ada ceritanya, seluruh penyembahanmu gagal. Siapa yang audiens? Surga menonton penyembahan dari bumi. Surga menonton. Waktu kita nyembah, malaikat disuruh diam. Kenapa? Malaikat tidak ditebus. Kamu ditebus. Yes. Saudara, ini semua dari perenungan. Dari saya mau khotbah tuh Selasa udah. Mau khotbah ini Tuhan, tidak sembah aku. Tuhan dengar, Tuhan maha segalanya. Waktu kamu menyembah, kamu sedang buat yang Tuhan gak bisa buat. Itu saya shock. Apa Tuhan? Dia gak bisa menyembah dirinya. Saudara kira menyembah itu biasa. Wow. Tadi Pak Arifin sharing tentang Yesus sampai dibaptis, dibawa oleh iblis mencobai dia. Saudara tahu, dari semua pencobaan iblis untuk Yesus, itulah kesempatan iblis melihat Tuhan secara fisik. Saudara tahu, waktu dia lihat Tuhan, dia sudah coba semua. Ini yang paling penting. Iblis tahu paling penting, bilang ini, sembah aku, semua dunia ini ku kasih. Saudara, iblis tahu pentingnya penyembahan. Iblis tahu pentingnya penyembahan. Wah, kamu lihat itu. Wah, Tuhan, saudara, Tuhan bilang buat Musa, Musa, aku yang bawa kamu keluar. Aku yang tebus kamu dari perbudakan. Aku yang pelihara. Tuhan sedang kasih ingat seluruh kebaikan Tuhan. Lalu Tuhan bilang ini, bawa mereka untuk menyembah aku. Saudara, hari ini duduk di sini, kamu punya rumah bagus, kamu bisa ke salon, kamu bisa ganti semua yang kamu inginin. Coba mundur 30 tahun dulu, kamu gak punya apa-apa. Kamu berhutang penyembahan sama Tuhan. Kamu dulu waktu nikah, kontrak rumah kamu masih ketakutan. Sekarang rumahmu bagus. Kamu utang penyembahan sama Tuhan. Kalau orang lain gak menyembah, itu urusan dia. Tapi kamu harus menyembah Tuhan. Kamu yang sudah Tuhan berkati, harus menyembah dia. Gak perlu, Tuhan gak perlu duitmu. Percaya kamu buat yang Tuhan gak bisa buat. Ini yang mesti direvolusi, pikiran kita. Ibadah sejati itu apa? Setting dari rumah, datang untuk memberi. Bukan menerima. Setting hatimu dari rumah, datang untuk memberi. Apa yang paling terbaik yang kamu bisa beri? Uang, bohong. Kamu udah pakai, baru kamu kasih sedikit buat gereja. Jangan lagi berdoa persembahan gini ya. Tuhan, ini saatnya kami beri yang terbaik. Bohong. Bohong. Mari jujur. Kita udah pakai, bos. Baru kita kasih sebagian. Apa yang paling berarti yang kamu bisa beri buat Tuhan? Ucapan syukur.